pemerintah Kota Makassar menutup sementara waktu anjungan Pantelosari selama 14 hari ke depan. Penutupan dimulai pada hari Rabu 18 Maret 2020 hingga Selasa 31 Maret 2020. Bapak Iqbal Swaib, Wali Kota Makassar, mengatakan bahwa selama penutupan berlangsung, ikon wisata Kota Makassar ini akan dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di semua anjungan yang ada. Kegiatan ini adalah salah satu pencegahan terbaik dalam melawan risiko penularan virus COVID-19. Memang Makassar belum dinyatakan sebagai wilayah persebaran virus, namun tentu kita tidak boleh lengah. Ini bagian dari tingkat kewaspadaan dalam mengurangi kerumunan warga. Dan mengajak warga untuk melakukan self-isolation atau berdiam diri di rumah untuk sementara waktu jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Thank you.